Halo guys, balik lagi sama gua Donghok di channel Donghok. Jadi hari ini gua mau bikin video tentang ngevlog ya. Ngevlog ke pantai Pangandaran. Nah, sebetulnya event ini itu diadain oleh tempat kerja gua setiap 2 tahun sekali. Cuman ya tahun kemarin kepending karena ya kalau lu pernah lihat video gua tentang musibah di tempat kerja. Nah, itu tempat kerja gua kebakaran dan akhirnya di pending. Dan tahun kemarinnya lagi karena corona. Jadi 4 tahun lah di pending ya. Dan acaranya itu setiap September tahun sekali. Maksudnya 2 tahun sekali. Setiap September, setiap sekitar tanggal 19 atau 20. Nah, sekarang tanggal berapa ya? Ya, tanggal 18, 19, 20. Dan hari ini tuh berangkatnya jam 11 malam mungkin ya, 11 malam. Cuman jam 8 harus kumpul dulu di tempat kerja. Dan sekarang berhubung baru sekitar setengah 8, jadi ya gue masih di rumah aja sambil nungguin motor panas, nanti kumpul di tempat kerja. Dan mungkin jumlahnya itu ada sekitar 400 sampai 450 orang ya guys ya. Nah, sebenarnya karyawannya sendiri itu cuma sekitar 200-an ya. Jadi semua karyawan dari setiap cabang itu bersatu semua. Cuman setiap karyawan punya jatah untuk bawa satu orang siapapun yang mereka mau, atau mungkin lebih mungkin ya. Ya pokoknya setiap karyawan bawa aja. Ya mereka bawa keluarga, ada yang bawa istri anak atau ada yang bawa pacar mereka. Cuman tahun ini gue sendiri aja sih. Gue sendiri gak bawa siapa-siapa. Jadi ya lagi apa ya, pada sibuk, keluarga sibuk, dan gue jomblo. Jadi ya sendiri aja. Gue mau nge-vlog, biar tenang, biar enak aja kalau sendiri. Jadi ya biar bebas aja. Pakai bus sekitar, kalau 400-450 sekitar adalah 9-10 bus ya. Dari sana dan perjalanannya itu mungkin 5 jam ya. Kita berangkat jam 11 malam, nanti jam 12 malam nyampe sana itu pagi. Oke, sekarang udah jam setengah 8-an lebih ya. Mungkin gua harus berangkat dulu ke tempat kerja karena ada ngumpul, nggak tahu ada acara apa lah itu, mungkin briefing atau mau door prize gitu ya di rumah makan tempat kerja gua. Jadi kita ngumpul dulu sana ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu nanti di tempat kerja gua, kita lanjut vlognya di sana. Oke, yuk. Kita di tempat kerja seperti yang gua bilang tadi, di sini udah rame banget karyawan sama keluarga mereka, ada yang bawa pacar segala macam ya. Kebetulan gua jomblo ya, jadi gua bebas mau nge-vlog. Nah, ini busnya di belakang. Busnya di belakang. Yes. Nah, sekarang mau briefing dulu. Mau ada acara bagi hadiah mungkin atau gift. Nah, ini semuanya karyawannya. Nah. Ini garong lah. Nah, itu. Banyak banget kan ya? Yaudah, kita ngumpul dulu aja. Nanti kameranya mau gua taruh ya. Bye.
Oke guys, jadi ini doorpress yang gua dapat nih, ini kayaknya antara bantal, selimut atau apalah. Nah, ini buat nanti makan di Pangandaran. Nah, ini buat jajannya. Ini isinya 500.000 kali guys ya, enggak tahu ya. Kita buka aja guys ya. Isinya apa, Cok? Nah, itu gua nomor 11. Kita buka ya guys ya. Kita robekin aja. Eh, ini apaan, Cok? Ya, bed cover. Oh, bed cover. Oh, ternyata guys hadiahnya bed cover ya. Nah, ini lumayan buat tidur. Cek harga. Cuman oh, tidak tercantum mobil. Iya. Yeah. Ini buat tidur. Gua tidur di rumah masih sendiri, belum ada yang nemenin, jadi masih dingin. Ini jangan hilang, guys. Ini jabat tayo. Baik cover ya, teh. Apaan? Ini iya, non. Bantal. Bantal. Oh iya, bantal. Oh, salah, guys. Ini bukan cover tapi bantal nih. Ini bantal bantalnya tayo. Nah, itu tayo yang aslinya, sono. Ya. Kayaknya gua di bus suruh tidur deh, guys ya. Yaudahlah. Itu masih bagi-bagi hadiah, bagi-bagi door prize. Nanti lanjut lagi ya vlognya. Gue mau taruh ini dulu nih, sambil nyantai-nyantai dulu, sambil nunggu bus yang tadi ada 3 berangkat ngejemput ke yang sudah. Nah, ini bus gue nih. Itu kayaknya bus gue tuh, yang itu tuh, nomor 7. Yaudahlah, sambung nanti ya guys ya. Oke guys, sekarang kita mau naik bus ya guys ya. Itu bus aku yang ujung. Nah, yuk kita naik bus sekarang. Let's go. Let's go guys. Hah? Ah, no. Kita mau cari jalan, Kak. Oke. Rek itu. Orang yang di luar. Mana perkakas itu? Kantong. Oke, ini busnya ya guys ya. Wah, penuh banget nih. Penuh guys. Nih yang bawa-bawa keluarga, istri, anak. Kalau gua nggak bawa siapa-siapa guys. Jomblo anjir. Gua nomor 43 guys, mana ya? Ayo, ayo. Mana jok ya 43 ya? Oh, ini 43 guys. Oh, ini 43 nih. Mana ini 43? Yo, ini bus guys penuh banget. Iya mau TikToker, iya mau. Bang, nih. Bang, diharap bang. Nih 43. Ini diharap bang, jadi aku. Oh iya, Azwar, Abu. Iya, Dong Hok. Oh guys, udah mau berangkat. Nah, ini di busnya tuh teman-teman gue semua tuh semua. Itu yang ujung tuh yang pakai set gitaris dulu pernah manggung ya bareng ya. Sekarang jadi tukang siomay dia. Tuh busnya semua padat banget guys. Sebenarnya ini bus ekonomi sih, seatnya 23. Nah, gue di sini ini sama teman gue. Yang bahaya itu guys, yang bahaya guys kalau ada yang kentut, si kentutnya ngublok di sini guys, muter sini tuh. Makanya please buat yang lain yang mau kentut ditahan ya, nanti baunya itu ngublok ya. Lihat Yo, nih guys, yang punya anak dia mangku nggak bisa gerak, bang ngapain bang? Yang punya anak nggak bisa gerak ini guys tuh jalannya tuh satu orang kan anjir nggak bisa lagi, padat banget ini. Kalau beri juga ya karena ini kayaknya gimana guys? Ada layar tancap, flashdisk gue bawa isinya film pendidikan, nanti mau diputar ya. Mandi di sungai ada juga guys. Ya. Gua paling nanti duduk tidur kali ya. Nanti tengah perjalanan 2 jam berhenti di sana di Ciamis kali. Gua mau ngemusik aja sambil baring-baring di sini guys ya. Oke, lanjut nanti ya guys ya. Yuk. Sampai di tempat istirahat pertama sudah setengah perjalanan, kita kopi dulu ya sambil pipis ngerokok yuk. Let's go guys.
Tempat istirahat pertama, tengah perjalanan. Baru 2 jam ya. 2 jam lagi berarti itu. Di mana nih? Di Tasik mungkin ya, tadi jam ini. Mau berat turun semua. Kita pipis, ngopi, sama merokok ya guys ya. Biar asik, yuk. Ini dulu sambil istirahat paling setengah jam ya. Nah ini kopi gue udah ada. Ya kita kopi dulu guys. Guys, kita istirahat dulu. Nah ini semuanya lagi pada ngopi, makan, merokok, coli, colmek semua ya. Nah, tuh. Yang jackpot ada, yang masih gila ada ya gua. Ini di Tasik ya guys ya, Raja Pola. Nah, gua mau kopi gua masih ada, rokok gua masih ada. Oke guys, akhirnya kita sampai di Pangandaran ya guys ya. Sekarang itu udah jam 4:30 ya. Tadi berangkat jam 11, istirahat setengah jam. Jadi sekitar berapa ya? 4-5 jam kali ya. Ini udah sampai. Nah, ini sudah sampai. Sekarang gua mau cari kopi, mau merokok. Ngantuk, guys. Ini mata ini sampai panda gini, guys. Duh, muka tambah rusak guys, sudah jelek juga ya. Ya, akhirnya udah sampai guys, kita mau turun sekarang. Oke, ayo turun, turun, turun. Nih, ngantri nih yang mau pada turun nih, semua. Ya. Kita turun dulu guys, cari rokok sama kopi ya. Punjeng kepala ini. Ayo turun, 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 turun. Wuh! Hah? Oh, edan. Yo, nyampe guys. Aduh, jam 4:30 ya nyampe. Nih, gelap, masih gelap. Tuh, masih gelap. Masih gelap. Belum ada siapa-siapa. Tuh, berdosa semua. Tuh. Sekarang sih gua mau nyari kopi dulu ya, guys ya. Sama mau merokok gua. Tuh, berdosa semua tuh sama. Akhirnya nyampe juga. Masih gelap gini, paling nanti gua lanjut kalau udah agak terang ya. Kalian mau cari-cari kopi dulu ya. Gak kuat gua pengen ngopi guys, puyeng ya. Yo guys, good morning. After 5 hours driving, finally we are here at Pangandaran Beach. Yeah, woo. Nice beach guys. Yeah. It's gonna be a lot of fun, and I hope you guys stay tuned on my channel and see how good this beach is. Yeah. Well, actually, the other employees are still in the bus. They are not coming here yet. So I think I'm just gonna do a vlog right now, just to show you the beach when there are less people here. See, nice view. Yeah. Well, that behind that a big rock. It's kind of a snorkeling site, and I'm planning to do a snorkeling in there, but let's see. It's because we need to go by boat
to get into there. And I'm gonna wait for my friend. If they wanna go, then I'm just gonna go to snorkeling. And maybe if I can, I will do a vlog in the water, because my friend already buy the protector. I don't know what it's called. It's a case that we used to recording under the sea. So yeah, maybe I'm gonna do a vlog inside the water, but I can promise you, okay? For now, let's just watch the beauty of the beach. Yeah, this is Pangandaran, guys. Woo! Yeah! I'm so excited, even though I'm not bringing any of my family or my girl. I'm just coming here alone, but still, it's fun, and I feel like I just want to be alone for now. I'm just gonna do anything all alone, kind of. Maybe I'm just gonna be an introvert guy, because actually the vacation itself, the concept was family gathering, but since I don't bring any of my family member or my girl or anything, so I'm just gonna do a vlog. I'm just gonna solo, like when I play on Evil Lands, always solo. So here I am, doing a vlog all alone without anybody. Alright guys, I'm gonna continue the vlog later on, so stay tuned. Yo! Alright guys, now I had changed my clothes and I'm ready to go to swim. Yoohoo! Let's swim and let's take a bit closer to the beach. Let's go. Woo! This is gonna be fun, guys. Yeah. Woo! So many coral. Let's get close into the beach. Ha! Pangandaran Beach. Ta-da! Finally, guys, we are here. Well, to be honest, this is kind of my third time coming here, but I feel like there is so much different now. Many buildings, many new things around. Back when in 2017, the last time I come here, it's different, and now I think it's becoming better, as you can see. And here we are. Nice, guys. Yeah, the sea, man. Nice. Yeah. Woohoo. Jump, guys. Yeah. Well, I'm planning to go snorkeling, but I'm not gonna recording with my phone, but I'm gonna use my friend's phone instead. So let's get prepared first, because we need to rent a boat to get there. That side, behind that big rock, is the snorkeling site, like I said before. So I'm just gonna prepare and gather up with my friends, because we're going there together by boat. And let's see if I can make a content underwater and see if it's gonna be good. All right, stay tuned, guys. Ada hot. P balap. Gaskan? Maju jalur. Gaskan.
anjing. Sesajiannya, Mang. Itu tangkal naon? Lagi kawin tuh. Nah, history lesson, guys. Itu tangkal halus, Mang. Kala apa, dak? Kala apa gitu? Kala apa? Kira aku album. Anjir, gua anjir nonton gua. Kayak orang vlogging lagi gitu, Roy. Orang vlogging lagi gitu. Terek ancur lo banyak. Orang rekiarepik, lawak ketok antuk gue. Dirawan pisan. Aduh. Oke guys, hari ini kita mau snorkeling. Ke sana dan kita mau coba nge-vlog keadaan di bawah airnya ya guys ya. Kita lihat apakah keren atau enggak. Nah, makanya stay tune terus di channel gua Dong Hop. Oke, okay, yuk let's go. Oke guys, jadi hari ini udah berenang-berenang ya, udah snorkeling juga.
sekarang sih tinggal nunggu waktu sampai jam 11 ya. Soalnya mau ada lagi kumpulan di aula sama semua karyawan. Sekarang kebetulan baru jam 10 lah. Jadi ya mau ngopi-ngopi dulu sambil ngerokok, sambil nunggu waktu aja ya guys ya. Guys, hari ini kita mau perjalanan ke aula ya. Mau ada kumpulan sama yang owner rumah makan. Nah, kita mau ke sana semua, semua karyawan ngumpul di sana bareng sama cewek gua. Katanya sih mau ada bagi dropet lagi, cuman enggak tahu ya. Kita oh ya, sama teman terbelakang. Berempat kita. Nyari-nyari dulu tempatnya di mana, tadi udah di Sherlock, cuman masih belum ketemu juga sih. Kita sambil oh sana. Sambil jalan-jalan, panas-panas gini, gila, tengah hari, boy. Kita... Emang mana? Kita mau ke aula, katanya mau ada acara lagi, guys. Sudah, stay tune terus ya. Nanti lanjut lagi vlognya kalau udah di tempat aulanya ya. Panas banget sumpah, guys. Ya, yuk. Oke, guys, akhirnya sampai di aula... Apa yang tadi namanya? Surya Kencana... Rahayu 2. Sinar Rahayu 2. Jalan lu bayangin guys, dicari di sana sampai sana nih, nih semua nih kayak gua nih keren-kerennya baru nyampe guys, gila jalan ada kilo mungkin atau sekitar 400 meteran setengah jam jalan guys. Nah itu tuh aulanya, nah itu aulanya, dan di sana nanti itu ada acara sama ownernya langsung, terus kayaknya sih mau ada bagi door prize lagi ya, itu bukan door prize sih, lebih ke gift dari ownernya. Jadi ya mudah-mudahan gue dapet sih guys ya, tapi gak tau lah ya, itu namanya gacha guys. Kita stay tune terus, nanti gue sambung lagi vlognya, oke? Okay? Semua karyawan udah pada ngumpul dari dua cabang, Cikuga sama Limbangan. Nah itu lu lihat. Pendamping di luar sih nggak ikut sini, khusus memang acara karyawan. Soalnya tinggal nungguin owner sih ya, owner tempat kerja. Mungkin semoga aja ada live musik ya. Yeah. Kayak aja ada artis final ya. Yeah. Acaranya nanti beliau bakal di sana. Itu owner gue udah datang ya guys, itu yang pakai baju hitam. Beliau udah datang. Itu ownernya guys. Nah itu beliau. Oke guys, sekarang udah mau persiapan pulang. Nah, kita nunggu busnya. Nah, teman-teman, kita nunggu bus ya. Busnya itu katanya sih nggak kesini, jadi nggak usah disamperin lagi ke sana. Jadi semua juga sama tuh. Ya. Nunggu bus sambil ya biasa lah ngerokok-ngerokok sambil nunggu bus, panas banget soalnya. Katanya sih 10 menitan lagi. Udahlah, kita tunggu aja. Dan nanti nge-vlog mungkin beberapa kali lagi sampai nyampe lagi ya di tempat. Biasa terjadi. Bang. Iya juga. Oke guys, busnya udah datang ya guys ya. Nah ini busnya, kita persiapan naik. Ya ini semua naik dulu. Naik. Ini naik dulu ya guys semua, nih naik. Oke.
belakangan sih, kalau kalau ketua Kobel belakangan guys. Ini anggota Kobel semua, nah ini anggota Kobel semua. Ada benda, ini ya sekretaris, ada bendahara semua, itu anggota Kobel guys. Iya guys. Ini keamanan, seksi keamanan di geng Kobel guys. Badannya gede soalnya. Ya kita naik ya guys ya. Yuk let's go. Ada ketinggalan apa gitu? Kita duduk dulu. Dede ya jang uangnya. Dede jang uangnya. Nunggu guys ya. Ini soalnya nih jalannya sempit banget. Kalau bus 2/3 ekonomi. Ya udah kita nunggu dulu. Gua maksudnya ngagetin itu dia yang kaget, Cok. Ya maaf Neng Ame emang gitu. Kaget enggak? Kaget tuh. Ya udah lah enggak. Nah. Nih. Baby gua di sini. Ini si baby. Oke. Ah, pulang kita guys, tapi nanti mau berhenti dulu kali. 2 jam ya saya, 2 jam. Balik lagi ke nomor 43 ya guys yang tadi. Ya udahlah gua stop dulu, nanti lanjut lagi vlognya ya guys ya. Yuk. Iya, akhirnya busnya udah jalan ya guys ya. Nah, ini gua berdiri sama teman gua nih. Ya, goodbye Pangandaran. Ketemu lagi 2 tahun mendatang. Kalau semuanya pada panjang umur, amin. Dan mungkin dengan keadaan lebih baik ya guys ya. Sambung lagi nanti vlognya di tempat istirahat ya guys ya. Paling 2 jam perjalanan. Oke guys, sekarang lagi di tempat pemberhentian. Istirahat dulu. Kalian mau pada sholat maghrib. Setelah ini mungkin langsung langsung ke tempat kerja aja. Jadi ini pemberhenti istirahat maghrib. Jadi vlog gua mungkin nanti langsung pas di tempat kerja lagi ya, pas mandi, soalnya baterai gua juga udah mau habis. Iya. Seperti biasa sambil ngerokok-rokok dulu, sama kita ngopi sambil nunggu istirahat. Oke guys, akhirnya udah sampai lagi di Tol Sumedang. Aduh, ngantuk banget nih, mata udah panda gini, hitam. Aduh, balik lagi kita ke Tol Sumedang guys. Ayo turun, ngumpul lagi itu. Aku sih pengen ngopi. Balik lagi akhirnya. Kita nyampe tempat kerja gua ya. Jam berapa nih? Jam 9 sih guys. 9, nyampe lagi. Aduh, paling sekarang gua mau kopi dulu sama merokok. Enggak. Gua mau kopi dulu sama merokok. Sambil manasin motor ya, mau pulang. Besok gua kerja shift pagi. Ibu. Jadi ya segitu dulu dari gue guys. Makasih buat lo semua yang udah ikutin dari awal berangkat hotel sampai balik lagi ke sini. Nih, ketemu lagi di vlog selanjutnya ya guys ya. Jangan lupa subscribe, share dan kali aja bantu gue nyampe 1000 subscriber ya guys ya. Oke, gue capek banget guys, ngantuk. Mau ngelain motor dulu, panasnya untuk pulang tidur besok di pagi. Udah, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Gue Domok, yuk mari. Bye.